Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryani, NIM 021-0503-1903. Baiklah, saya akan membuat praktik video mengajar di kelompok bermain Azham Kepemuluan Sungai Kubu Hulu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Bukit dengan judul yaitu membuat dua kumpulan yang jumlahnya sama dan yang tidak sama menggunakan alat peraga yaitu balok segi empat, balok segi tiga, balok berwarna. Sebagai tugas kuliah di Institut Agama Islam Dar Aswaja, rekan leader program studi pendidikan Islam anak usia dini dengan mata kuliah pengenalan matematika PAUD. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tugasnya nanti ada lagi. Ini
Tiganya 5. Jadi kalau 5 semua. Misalnya si A si Abis ambil balok segi tiganya 3 biji. Ambil balok segi 4-nya 3 biji. Jika juga boleh banyak, boleh 5. Pipet boleh 6. Ila boleh 4. Jadi banyak kali 4. Ambil misalnya 2, jadi ambil misalnya 1 boleh ya. Bisa ngerti? Bisa. Nah, segi 4. Segi 3. Segi 3. Bisa? Bisa. Bisa. Jadi sekarang ayo coba duduk belakang. Ambil baloknya 2 macam, balok segitiganya sama balok segi 4-nya. Dah yuk, boleh mulai belajarnya. Edo mau ambil berapa? 1 3, cari lagi 3. 4. Kumpul, taruh sampingnya. Dah. Anik mau ambil berapa? Dua. Ya. Taruhnya di samping sini. Taruhnya samping sini. Jadi kita nampak. Kosong belakang. Kosong itu apa? Di samping depan. Samping depan. Dah. Apa satu lagi nak? Ayo. Mana apanya? Aku sambil balik berapa? 3. Ya, aku yang sendiri ayo, ayo. Nah, 3. Adik, apa? Ayo ambil berapa? Jadi, ambil balok 4 lagi. Ya, ambil balok 4-nya. Jadi 4-nya lagi, ambil 3 biji. Bila apa lagi? Segitiga, mana segitiga? Nih. Ya, ambil berapa itu apanya? 2. Baru 2. Ya, bagus, pintar. Pisahkan, tegakkan boleh. Nah, anik ambil 2, bagus. Tegakkan itu. Habis ambil 4. Tegakkan gigi pe. Ambil apa lagi? Balik ambil ini. Ambil balik lagi 4. Ambil ini pe. 1 2 3 4. Kita ambil 8. Balik 4 ini. Ini ada empat kecil. Ini
ini 5. Ini 2, 3, 4, 5. Ambil ininya 3 lagi, dah cukup 5. 3. Gabung ini. 4. 6, dah cukup. Itu, pipit. Ya. Angkat lagi. Ini lingkaran. Ya. Ini coba. Lingkaran 1. Panjangnya
jumlahnya tiga, berarti jumlahnya tidak sama. Tepuk tangannya. Anik, berapa nih baloknya nih? Itu balok apa namanya? Balok segi. Segi tiga berapa? Angkat. 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 Dua. Kalau segi panjangnya berarti sama jumlahnya. Sama berarti balok segi duanya dua, balok segi tiganya dua. Jumlahnya semuanya empat. Tepuk tangannya. Segitiganya berapa dok? Angkat dok. Satu bilang. Kuat suaranya. Tiga. Ini. Sama juga. Berarti Edo mengambil sama juga. Tiga dia yang tinggi. Segi empatnya. Segi tiganya tiga. Bisa dijadikan rumah. Udah mengerti sayang? Udah. Jadi bunda ulang lagi. Ini segi tiga. Berapa jumlahnya sah? Satu, dua. Segi tiganya berapa sah? Oh. Bentuknya ada berapa? Tiga. Satu, dua. Tiga. Tiga. Dah bagus. Tepuk tangannya. Dah sekarang ayo kita kumpulkan lagi. Yuk. Thank you.